Pemirsa, dosen dan mahasiswa pembuat konten perkelahian rekayasa dengan di jalan MH Tamrin ini terancam hukuman 10 tahun penjara. Pelaku sengaja membuat perkelahian rekayasa untuk meningkatkan pengikut di media sosial. Kita tidak belum mengetahui dampak kedepannya. Kenapa memilih Tamrin sebagai lokasi ini? Karena kita melihat bahwa Tamrin adalah ibu kota Jakarta, jantung ibu kota Jakarta. Iya. Dan itu dia kesalahan kita. Iya. Ada kepikiran nggak dampaknya masyarakat panik segala macam? Kita tidak sempat memikirkan seperti itu. Iya, salahnya kita. Sudah cukup ya? Menyesal nggak, Pak? Kita sangat menyesal. Ini menyebabkan keresahan masyarakat. Aksi FG dan IA akhirnya berujung ke masalah hukum. Keduanya disangka melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1946 tentang membuat dan menyebarkan berita bohong yang meresahkan masyarakat. Pelaku utamanya adalah F. Dia umurnya 25 tahun, statusnya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Satunya lagi, mahasiswanya 21 tahun, inisialnya Y. Dia sebagai penyebar di medsos. Pasal yang kita sangkakan di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang tahun 46 yang membuat resah atau onar di dalam berita bohong yang ancamannya 10 tahun penjara. Kedua tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Yang menjadi pertanyaan, kenapa pembuat konten sampai membuat video rekayasa hanya untuk menambah pengikut? Apakah jenis video ini memang digemari warga di dunia maya? Dari Jakarta Pusat, Rizky Nur Muhammad, Metro TV.